baik itu di mata orang berbeda-beda. Kisah ini bukan untuk mempertunjukkan seberapa baik aku sekarang. Tapi kisah ini adalah kisah perjuanganku untuk menjadi orang yang lebih baik. Gua mana? Empat ribu mana? Pak, barang ya? Kenapa? Barang-barang saya banyak yang hilang, Pak. Terus banyak teman-teman saya juga banyak yang komplain gara-gara dia sering dipala, terus makan makanan hilang, Pak. Dari kapan? Dari beberapa hari ini, Pak. Oh, bapak baru dengar. Kamu udah tahu siapa? Kayaknya di Aceh, Pak. Astagfirullahaladzim, itu anak. Ya udah, nanti kamu bilang ke yang lain ya. Ya. Biar barangnya diamanin lagi. Oke, nanti ya. Bapak bakal ngomong sama aja. Oke, siap-siap. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Mari, Pak. Mana itu aja? Keterlaluan itu anak. Barusan apa, Cah? Hah? Kamu ngapain barusan? Enggak, Pak. Itu saya habis dari WC. Jangan alasan kamu, Bapak dengar. Coba kamu duduk. Duduk kamu. Suci, Cah. Bulan Ramadan. Masih aja kamu nyolong. Kamu gak ingat kemarin, ceramah malam Jumat kemarin. Al-Maidah ayat 38 bunyinya, siapa saja yang mencuri, maka kedua lengannya halal dipotong. Kau mau tangan kamu dipotong? Hah? Enggak, Pak. Ya udah, kamu minta maaf ke teman-teman kamu yang udah kamu palakin, yang udah kamu colong, terus kamu gantiin gimana pun caranya sampai mereka ikhlas. Ngerti kamu? Hah? Iya, Pak. Oke. Udah, sekarang kamu Bapak kasih kesempatan lagi, berdiri, ayo. Sekarang kamu cari teman-teman kamu yang udah kamu palak, yang udah kamu bully. Iya, Pak. Mana kamu? Jangan balik sampai semuanya udah ikhlas. Aku pun meminta maaf ke seluruh teman-temanku. Dan aku juga tersadar bahwa perbuatan yang telah aku lakukan selama ini itu sangat salah. Dan juga Allah itu baik. Dia memberi kita hidayah tanpa kita tahu. Allah menyelamatkan hidupku dari lubang kegelapanku.